tanda tangannya. Ya guys, ini saya jelaskan, ini surat kuasa dari penjamin ke pemakai ya. Ini bisa dikatakan kalau menurut saya ini penting ya, penting sekali lah ya. Penting sekali, bisa dikatakan pentingnya kayak kita kayak semacam BPKB. Masalahnya ini surat kuasa biar tidak terjadi kesalahpahaman di belakang. Ini kuat buat kita. Ini semuanya ada stempelnya semua. Ini penting sekali buat yang beli motor. Kalau nggak punya ini, ya kalau ada masalah di belakang tanggung sendiri lah ya. Ini penting, ini terus langsung penting. Surat kuasa. Kalau nggak ada surat tahu kuasa ini, saya sarankan jangan dibeli, walaupun murah, gitu ya. Ya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga anda semua pun sama. Ya kali ini saya mau mereview stok terbaru murah meriah ya. Barangnya lumayan bagus. Ini dari Kimco. Ini dia barangnya, masih bagus ke depannya ya. Seperti ini, model lama tapi kan bagus. Mesinnya sehat, dijamin sehat walafiat. Bannya tebel guys, bannya tebel. Ini dia. Semuanya oke. Bannya tebel, bannya tebel. Masih tromol. Ini. Ini joknya besar banget. Ini muat basur 2 ya. Muat basur loro ini. Muat basur loro 3 bisa lah. Ini isi bensinnya di sini guys ya. Isi bensinnya di belakang. Ini belakang. Untuk suara mesinnya halus, halus sekali. Suara mesinnya halus sekali. Oke, dijamin sehat walafiat. Yang berminat silakan. Untuk harganya murah guys, murah saja. Ini komplit dengan penjamin, saya kasih 23 lah ya, 23 komplit penjamin. Seperti ini keadaannya, lumayan bagus. Ya begitu saja guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.